Shalom saudara, hari ini saya ingin mengingatkan Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada saudara dan saya betapa besarnya, betapa hebatnya, betapa berkuasanya, berdaulatnya Sang Firman yaitu Yesus itu. Jadi kalau begitu saudara, sebenarnya ini mengatakan kepada saudara dan saya betapa saudara dan saya harus mempercayai Yesus itu lebih daripada semuanya. Lebih dari semua keadaan, lebih daripada seluruh kekuatan, kemegahan alam semesta, jagat raya yang menakjubkan ini. Karena ini semuanya diciptakan oleh Dia. Saya ingin mengajak saudara, ketika saudara menetapkan hatimu memegang Yesus lebih daripada semuanya, itu adalah keputusan yang tidak pernah salah. Makanya pujian, ada pujian, I have decided to follow Jesus. Nyanyian itu muncul ketika dengan matanya dia melihat keluarganya dibantai habis-habisan, dibunuh. Dan dia berkata, keputusanku adalah mengikut Yesus. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Masa kan saudara mau menukar Yesus dengan keadaan, dengan duit, dengan suami atau istri? No, Yesus ada di atas segalanya. Di atas pekerjaan, di atas duitmu, bahkan di atas kesehatanmu, di atas diri kita sendiri. Mari saya ingin mengajak saudara untuk menguatkan hati dan mempercayai Yesus di atas segalanya. Dan saya tahu hidupmu tidak akan sama lagi ketika engkau punya keyakinan yang kokoh. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh karena Yesus. Dan tidak ada satu pun yang telah jadi itu tanpa Yesus. Itulah sebabnya betapa bersyukurnya kami. Karena kami ditebus oleh Tuhan Yesus, kami disertai, bahkan hidup kami dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan kami mengambil keputusan untuk memilih-Mu dan tidak akan menukar Yesus dengan apapun juga. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami lihat, kami pegang, kami nikmati sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih buat hari ini karena Tuhan menyertai kami. Tanamkan kepada kami Roh Kudus tentang kebenaran ini, sehingga kami menjadi orang yang takut dan hormat kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan menyertai saudara.